puas. JT 14, Uji Miring 17, 16, Obeng, Uji Pas 12, 13, Uji Pas, Uji Miring 10, 12, 11, 11, 11, 11, dan Uji Pas 15, 14, Palu, dan Vernier, Kaliber, atau Jawa Suara. Yang pertama kita melepas bridge menggunakan Uji T 14. Setelah bridge-nya terlepas, kita melepaskan penyangga bridge spanner. Selanjutnya kita melepas roda belakang dengan menggunakan kunci ring 17 dan 14. Selanjutnya kita lepas back. Setelah roda terlepas, kita melepas back panel. Kemudian kita mengukur diameter brake drum dengan menggunakan vernier kaliper atau jangka kotak. Dan ini masih bagus. Kemudian kita mengukur ketebalan brake show. Ternyata kapas masih bagus, bisa digunakan kembali. Selanjutnya kita melepas brake show. Dan melepas brake cam lever dengan menggunakan kunci 10. Setelah mur lepas, kita melepas brake cam. Start indikator dan dusil. Kemudian kita melepasi brake pin dengan menggunakan pas lin. Dengan rata. Kemudian setelah itu melumasi brake cam dengan pasien juga. Setelah dilumasi, kita pasang kembali brake cam menuju ke channel saya. Dusin jangan lupa dipasang. Buat indikator. Kemudian pasang. Kemudian kita pasang brake cam lever. Kencangkan dengan mur kembali. Kita kembali menggunakan kunci ring 10. Kemudian kita membersihkan brake show menggunakan air gun. Dan juga drum. Kemudian kita pasang kembali brake show
Pasang kembali brake panel pada hub roda. Pasang kembali penahan brake panel. Pasang kembali brake rod. Kemudian setel jarak main bebas juga. Setelah selesai memperbaiki, rapikan alat-alat dan bersihkan tempat.